السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini. Kita panjatkan puji dan syukur kita akan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan anugerah-Nya, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di kegiatan ini yang penuh barokah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang mana bulan ini adalah bulan maulidnya, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat suci yang kita baca ini pun tentunya sadarkanlah diri kita bahwa ini ayat-ayat yang kita hafalkan ini, ayat-ayat yang kita baca ini, Nabi Muhammad dahulu dengan perjuangan yang sangat sangat luar biasa perjuangan beliau ketika menerima wahyu itu tadi. Nah, jadi jangan lupakan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Sahih Al-Bukhari itu ada di dalam Kitabu Badil Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu. Di situ diterangkan bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya beban yang ditanggung Nabi ketika menerima ayat-ayat itu. Kalau kita kan adalah manusia, ketika panas kedinginan, ketika dingin kepanasan, ketika membaca ayat santai, jangan baca slow aja. Tapi bagaimana sulitnya Nabi dahulu menerima wahyu itu. Kalau kalian mau baca, yang sudah pernah ikut kajiannya mungkin udah tahu, tinggal diulang-ulang. Yang mau baca silakan baca Kitabu Badil Wahyi di dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab bagian dalam kitab itu yang membicarakan tentang permulaan turunnya wahyu. Baca itu ingat-ingat perjuangan Nabi dahulu. Bandingkan dengan mudahnya kita saat ini, masihkah kita sedikit mengaji? Nah, itu terbuka. Kemudian kalau nyawa sebujurnya latihanlah kita ini sebagai penuntut ilmu itu tanzimul waqti, tanzim atur baik-baik waktu itu bagaimana. Nah, sehingga kalau di jadwal 6:30 masuk akal lah, 6:30 kita mulai, padahal masuk akal lah. Subuh jam berapa? 4:38 subuh, padahal katakanlah jeda 2 jam, kita hampir 2 jam, 6:30 2 jam untuk macam-macam, masuk akal. Padahal lain kalau dijadwalkan jam 5 lah, mungkin wajar ya kalau terlambat jam 5 lah. Kalau 6:30 secara logika masuk akal lagi, kita mulai pada 6:30 mulai pembukaan, ya kan, sedikit pembukaan. Bahkan mungkin banyak yang udah hafal ayatnya. Nah, pada hafal ayatnya, ayat-ayat ini ingat nih, satu dulu tanamkan di dalam benak kita. Ayat-ayat ini bukan cuma untuk dihafal, karena ayat-ayat ini diturunkan adalah untuk apa ya, mudah. Nah, itulah paham bagi petunjuk. Di ayat pertama yang dihafal-hafal apa? Nalika kita bolak balik mudah, lir mutakin, ya. Kok cuma dihafal aja? Mungkin itu dulu, kan? Jadi tanamkan dulu, niatkan dalam hati untuk mengamalkan semampu mungkin, bukan cuma dalam tahap menghafal aja. Menghafal itu baru awalnya, ya. Setelah itu coba pahami, kemudian amalkan. Mungkin banyak yang hafalan udah sampai kepada ayat wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Kebaikan itu apa, tanda-tanda kebaikan diantaranya adalah al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, yang jika punya janji dia tepati janjinya itu. Misalnya itulah contoh pengamalan ayat. Jangan menghafal aja kami bantu Tuhan wujud mungkin boleh menunggu walaupun kita menunggu amalan kita dalam amalan Tuhan walaupun kita menunggu amalan kita dalam amalan Tuhan hafal lewat kayak itu aja misalnya gitu.
cuma lewat di mulut tanpa ada penghayatan, tanpa ada pengamalan. Coba dilatih bagaimana mengelola waktu. Sangat masuk akal kayaknya. Jadi saya pikir jadwal itu bukan apa aja kita, bukan bahapal lah kita bikin jadwal, tapi dihitung-hitung subuh jam berapa, sholat, bacaan, makan pagi, kan tujuh, sangat masuk akal jeda waktunya. Yalah, anggap mulai azan sampai qobliyah, sampai sholat, sampai bacaan setengah jamnya jam 5 lewat dikit. Nah, jam 5 setengah tujuh masih ada 1,5 jam untuk makan dan mandi. Kalau belum mandi, belum subuh, apakah tidak cukup? 1,5 jam 90 menit. Nah, kita renungkan lagi dalam hati, sudahkah aku ini betul-betul dalam mengatur waktu, membagi waktu, sehingga kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan itu betul-betul jalan. Bukan cuma kegiatan kita yang berjamaah, kegiatan pribadi pun itu juga cara mengelola waktunya. Jadwalkan, jalankan, jadwalkan, jalankan, jadwalkan, jalankan. Tiap bulan satu juz itu masuk akal. Sudah ada yang pernah melihat hitungannya, mungkin lah tanggal 1 halaman 1, tanggal 2 halaman 2, tanggal 3 halaman 3, tanggal 4 halaman 4, tanggal 5 halaman 5, tanggal 6 halaman 1 sampai 5 diulang. Masuk akal enggak? Sampai halaman 20 perlu waktu 20 halaman, perlu waktu 20 tanggal, 20 tanggal lah. Kemudian seperempatnya ada 4, setengahnya ada 2, 21 kali 27, 27 kali maju dalam sebulan. Sedangkan pertemuan kita 40 kali, 27 kali maju, 20 kali per halaman, 4 kali seperempat, 2 kali setengah, 1 kali full. Masa ada kawak dalam 40 pertemuan, 27 kali maju. Naik tiap bulan itu, bulan ini bisa 1, bulan depan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 3 tahun khatam, 3 tahun kuliah, tahun keempat kurang, jadi 30-nya. Nah, target 4 tahun ke depannya itu masuk akal ada? Tiap hari 1 halaman, coba jawab tuh, masuk akal ada? Nah, tinggal menjalankan atau adanya lagi, bikin janji dengan diri kalian, coba jalankan. 3 tahun kuliah dapat khatam, 1 tahun keempat menguatkan lagi, 1 kali lagi, nah ke 30-nya. Itu lah, bikin janji dengan teman tepati, bikin janji target dengan diri kita pribadi pun tepati. Nah, kemudian di momen ini juga jadi momen untuk kita renungan buat kita, sudah betul-betulkah kita menjaga hafalan kita yang ada. Ingat target kita dahulu apa? Kalau hafalan yang udah lewat, udah diujikan, wajib dibaca, diputar lagi, dikolerikan, dapat dibaca dadakan kapanpun dan dimanapun bisa diinginkan, jika diminta. Itulah. Jadi di momen ini sebetulnya hampir pasti tiap kali itu ada aja. Kadang-kadang dahulu pernah kalau pada saat angkatan pertama, ada aja yang kada datang tuh macam-macam. Ada angkatan pertama kecelakaan di jalan, dia udah hendak pulang, kecelakaan di jalan. Nah, kemudian pokoknya macam-macam hal-hal yang tak terduga lain sebagainya. Apa yuk yang kadang tidak dapat ditebak, pokoknya macam-macam hal. Nah, ketika terjadi ada yang kada datang ini, kada jadi membacanya jatah khatmah belgetnya, ketika itu kalian yang udah ujian di hafalan bagian itu dituntut untuk dapat membacakan, menggantikan. Nah, dahulu sorangan lagi harus menggantikan anu yang ada datang bacaan, akhirnya malah mengambil jatah pribadi juga, akhirnya tuh sorangan baca banyak. Jadi ini sengaja di bagian-bagian angkatan-angkatan bawah berikutnya ini kada mengambil jatah dulu. Kenapa? Kalau memang ada kena yang kada datang, ternyata yang lain belum pernah juga, belum ada yang ujian gitu-gitu, dua-dua misalnya, dua-tiga atau berapa, ternyata belum ada yang pernah mengambil, hanya mengambil mun mulai awal mengambil jatah udah kena, ada yang kada datang dari berapa, kelima, enam, selangkan aja membaca. Makanya kalian semuanya itu momen, manfaatkan momen ini. Jangan pandang kawan kita yang kadang rancak umpat mengandak nama, andak nama kada datang. Jangan pandang itu, pandanglah kawan yang lebih cakal dari kita untuk memacu kita. Kalau ingatkan itu tadi, kalau masalah duit, lihat yang di bawah.
Supaya tenang hati. Kalau masalah ilmu, ibadah, kerajinan, ada yang lebih daripada kita untuk memacu kita. Masalah hafalan, masalah mengulang hafalan, pandang yang lebih daripada kita untuk memacu kita. Jangan dibalik. Nah, jangan dibalik. Kalau dibalik ya kada mau maju-maju hidup kita. Nah, memandang yang lebih banyak duit kada tenang. Yang muhal ada mau tertawa ya. Nah, di jalan tapi jangan kawan yang tak banyak duit. Hari hafalan ini udah 3, udah 4 misalnya. Melihat di kawan nang hanya 30 kada naik misalnya kan, belum naik belum 1 hafalannya. Salah ini kan. Yang hafalannya udah 6, melihat hafalan kawannya 4. Oh, ada aja lagi yang di bawah. Oh ya. Kalau yang udah 6 pandang yang udah 10 kan memacu untuk lebih lagi, jangan dibalik lah. Kalau kita betul mengandap hati tadi, akhirnya apa? Masalah kekayaan, duit, harta benda, hati tenang. Ya kan? Karena kita memandang alhamdulillah ada kendaraan. Nah, kawanku ada, lihat yang pepe, ada yang sepeda. Yang sepeda alhamdulillah kawanku ada yang berjalan. Nah, yang berjalan lihat ya, alhamdulillah di situ berjalan, ada yang berjalannya pincang. Misalnya normal ya udah Allah uji dengan itu lah, pandang itu alhamdulillah tenang hati ya kan. Kalau memandang itu kalau hafalan memandang lebih terpacu. Kalau dibalik ya kada tapi mau menghafal, kada tapi mau mengulang hafalan, kada tenang mikirkan hartanya, anak mengumpulkan duit kayak apa, pandang ujian Allah apa. Kalau engkau meridoi dengan apa yang aku bagikan bagimu, maka aku akan tenangkan dan sehatkan badanmu dan hatimu. In anta rodita bima qasamtuhu lak aftu badanaka wa qalbak. Itu dalam hadis kursi Allah bilang kepada kita dengan sama qol. Renungkan itu, pahami itu lah. Jadi untuk angkatan-angkatan berikutnya pun selalu untuk khidmah delegasi ini ingatkan, pandang yang lebih banyak mengambil jatah daripada aku. Jangan pandang yang kadang ambil, nah atau pemandang yang kawan yang mengambil kada jadi macam-macam ini segala macam. Pandang yang lebih itu adalah pandang yang lebih dalam hal kebaikan, pandang yang di bawah dalam hal kekayaan duniawi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan sehingga kita makin mudah untuk menambah hafalan dan menjaga hafalan. Kalau belum khatam, khatamkan secepatnya kemudian pulang istiqomahkan itu tadi. Ini ingatkan kita sebagaimana angkatan-angkatan sebelumnya, kegiatan kita ini dimulai pagi. Nah, kemudian kita mengusahakan khatam sekitar sebelum azan sholat asar. Nah, kita usahakan pada khatam. Soalnya itu tinggal penutupan doa khatam ceramah lah, membacanya bergantian mulai dari anulah Allah bajalah satu dulu. Nah, setelah itu setelah di satu ini setengah awal lah dulu kita menyimak lain-lain lah, setengah awal menyimak lain-lain itu boleh bagi dua halaqah atau lebih nanti untuk mempercepat khatamnya lah. Jangan membaca kecuali ada yang membaca nilai yang jatah khatmah ini, jangan membaca kecuali minimal ada satu kawan yang menjagakan. Nah, yuk, untuk yang setengah awal kita menyimak dengan baik, setelah itu kita bagi dua halaqah lah, dan selanjutnya jalan sebagaimana mudahnya aja. Nah, supaya khatam jatah kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham aja lah. Poin pembukaan tadi intinya apa? Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Ingati itu, amalkan dulu satu poin dulu dari hafalan kita bicarakan untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, pandang yang lebih dalam kebaikan, pandang yang di bawah dalam kekayaan duniawi. Yang ketiga, ingat semua yang diujikan udah hafalannya, yang pernah dibaca di khatmah jilid wajib diulang-ulang hingga dapat dibaca dadakan kapanpun dan dimanapun. Karena kalau ujian aja tapi kada diulang lagi, waktu ujian juga rancang hafalannya banyak, makanya dibaca ya hilangan juga yang tinggal dikitan. Nah, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah silap mohon maaf. Ada yang mau buat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyu ada yang berapa? Banyu banyak kok. Mandi ya.